Mama di Rumah, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Kali ini saya akan membuat dua menu masakan yang super lezat dan mudah dibuat. Ada crispy sushi roll dan kentang panggang isi daging vegetarian. Di menu yang pertama ini saya akan membuat sushi vegetarian yang crispy dan juga rasanya pasti enak. Kali ini kita akan buat dengan bahan-bahan yang akan Mam lihat dan pastinya ini bahan-bahannya sangat mudah didapat. Mam, pertama kali saya akan membuat nasi untuk sushinya terlebih dahulu. Nah, untuk beras yang saya pakai adalah beras yang memang khusus untuk sushi. Kalau Mam perhatikan, pasti beras yang digunakan untuk sushi bulat-bulat seperti ini. Dan juga lebih pulen serta lebih mudah untuk dirapatkan. Dan beras ini akan saya cuci lalu saya masak dengan rice cooker seperti biasa. Yuk, Mam. Mam, berasnya sudah masuk ke dalam rice cooker. Sekarang sambil menyiapkan isiannya, kita rebus dan kita potong-potong dulu bahan yang lainnya. Bahan yang pertama yang mau kita rebus adalah ini, Mam. Mam bisa gunakan seafood yang vegetarian, ini kita rebus dahulu, kemudian baru kita akan potong-potong. Di sini saya panaskan dulu airnya sampai dia mendidih, baru kita akan masukkan. Sambil menunggu ini, kita bisa siapkan bahan yang lain. Saya akan potong panjang-panjang dulu spring onion atau daun bawangnya. Untuk daun bawangnya kita sudah cuci ya, Mam. Lalu saya akan potong panjang-panjang seperti ini dan saya akan iris tipis-tipis. Nah, airnya sudah mendidih, kita bisa sambil masukkan seafood vegetariannya. Jadi Mam bisa gunakan isian apapun yang Mam punya di rumah ya. Nah, karena ini hari ini dapatnya udang vegetarian, jadi kita masukkan dulu udang vegetariannya. Kita tunggu kurang lebih selama 5 menit, kemudian kita akan angkat dan kita akan iris tipis-tipis juga seperti isian spring onionnya. Kita lanjutkan ya Mam, untuk mengiris tipis spring onionnya. Spring onion ini selain memberikan warna, juga memberikan rasa yang khas ya, Mam. Kita sudah potong-potong spring onionnya dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita tunggu sampai udang vegetarian kita matang. Kalau sudah matang seperti ini, kita bisa matikan kompornya, kemudian kita siram di air dingin matang supaya kita bisa potong-potong ya, Mam. Kita siram dulu yuk. Mam, untuk udang vegetariannya sudah dingin dan sekarang saya akan potong. Bisa juga ya, Mam, kita membuat eksperimen dengan membuat sushi crispy ini dengan isian tahu, tempe, ataupun kalau Mam mau lebih enak lagi, bisa menggunakan jamur enoki. Nah, apabila sudah kita potong seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam mangkuk juga. Kita lanjutkan sampai semua udang ini atau udang vegetarian ini terpotong. Apabila semua udang vegetariannya sudah dipotong seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam mangkok. Jadi kita akan buka satu alpukatnya. Wah, kebetulan kita dapat alpukat yang sangat bagus nih, Mam. Apabila sudah, kita bisa kupas alpukatnya. Nah, Mam, kali ini kita pilih alpukat yang belum terlalu matang. Kenapa? Karena nanti sushi roll ini kan akan kita goreng. Jadi tidak terlalu banyak ya, Mam. Oke,
Apokatnya sudah siap, kita bisa pinggirkan terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan campurkan isian dari sushi roll kita. Kita masukkan cream cheese. Kita masukkan juga mayonnaise. Kemudian kita bisa masukkan kecap asin. Kita masukkan juga wijen. Dan kita masukkan gula pasir. Kemudian semuanya kita aduk sampai tercampur jadi satu. Mam, ingat untuk tes rasa, dan apabila Mam suka, Mam bisa tambahkan salt and pepper ya. Jadi untuk menambah rasa dari isiannya. Ini saya akan tambahkan salt. Dan juga saya tambahkan black pepper. Ya. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Isian sudah siap. Sekarang waktunya kita mengeluarkan nasi dari rice cookernya. Yuk, Mam. Nasinya sudah matang sempurna, Mam lihat ya, bulir-bulirnya pulen dan juga ini memang karakter dari sushi rice. Sekarang kita ensemble dulu bahan-bahan yang akan kita buat untuk sushi rollnya. Mam, sekarang kita potong-potong dulu norinya. Dan ini kita potong jadi dua. Ya, sebesar ini ya, Mam. Kemudian kita bisa letakkan di pinggir. Dan kita mulai untuk membuat rice pepper-nya. Rice pepper-nya kita rendam dulu di air atau air hangat. Sampai nanti rice pepper-nya sudah mulai melembut. Apabila sudah lembut seperti ini, kita bisa angkat dan kita letakkan di cutting board. Kita bisa ambil sushi rice-nya. Kita letakkan di tengah. Kira-kira panjangnya seukuran dari nori yang tadi kita potong ya, Mam. Dan di atasnya kita bisa tambahkan isian udang vegetarian. Kemudian kita ratakan, lalu kita pasang avokado, dan yang terakhir kita letakkan norinya di paling atas. Lalu kita lipat. Kita lipat seperti kita melipat lumpia ya, Mam. Satu dari kita punya sushi roll sudah siap. Kita bisa nyalakan kompor. Dan nanti kompor ini kita sudah berikan wajan, kita sudah letakkan wajan yang ada minyaknya. Nanti ini kita akan goreng. Kita lanjutkan lagi dengan membuat rice pepper yang lain. Tidak hanya kulit lumpia saja ya, Mams. Rice pepper juga bisa digunakan sebagai pembungkus makanan serbaguna. Rice pepper ini terbuat dari campuran tepung beras, air, dan garam. Meskipun bentuknya seperti plastik, tapi rice pepper termasuk bahan makanan yang sehat dan sangat serbaguna. Selain itu, bahan ini juga rendah lemak dan kalori.
Kalau sudah panas seperti ini, kita bisa mulai masukkan sushi rollnya untuk kita goreng. Kita tunggu sampai matang, kemudian kita balik ya, Mam. Jadi sampai kulitnya itu crispy. Hati-hati tidak, jangan sampai menempel dengan sebelahnya, supaya nanti tidak sulit untuk dipisahkan. Apabila sudah keluar semburat kecoklatannya seperti ini, kita bisa angkat dan kita tiriskan ya, Mam. Wah, ini kalau dilihat atasnya crispy ya, Mam. Kita bisa lanjutkan dengan menggoreng yang lainnya. Wah, ternyata Mam, dengan bahan yang kita buat tadi, kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crispy sushi roll. Sambil menunggu crispy, kita akan buat cocolannya, Mam. Nah, cocolannya ini kita akan gunakan mayonnaise. Lalu kita juga punya saus sambal. Atau Mam, kalau tidak mau pedas bisa gunakan saus tomat ya, Mam. Lalu kita tambahkan juga gula pasir. Dan yang terakhir kita gunakan juga cuka. Dan kita bisa aduk. Kalau sudah dites, Mam bisa langsung masukkan saus ini ke piring saji atau ke wadah piring bekal. Cepatkan Mam sausnya, sat-set dan pasti rasanya juga enak. Kita coba lihat yuk, Mam, kres-kresnya seperti apa. Tuh, Mam. Ini kres-kres banget. Kita bisa langsung potong dengan bentuk seperti ini. Wah, kres ya, Mam. Kalau sudah, kita bisa letakkan dan sajikan di piring saji. Ini kita bisa langsung pasang. Cantik sekali nih, Mam. Ini dia, Mam, crispy sushi roll-nya sudah jadi. Ini teksturnya sangat crunchy, di luarnya crunchy, di dalamnya lembut, dan bisa menjadi solusi untuk Mam yang ingin menikmati sushi dengan cara yang berbeda. Selamat mencoba ya, Mam. Tahu nggak sih, Mam, kalau dulu sushi merupakan hidangan pokok di berbagai wilayah di Asia. Dan sushi merupakan lauk yang diawetkan di dalam beras fermentasi. Biasanya dijual sebagai makanan cepat saji yang terjangkau dan tersedia di warung-warung pinggir jalan. Namun, lambat laun popularitas sushi meningkat di seluruh dunia, sehingga harga sushi juga mengalami perubahan dan menjadi hidangan yang mewah dan istimewa.